Sabtu dini hari 4 Agustus 2012 adalah pagi yang sedikit berbeda bagi empat komunitas yang berkumpul di Jalan Paledang. Mereka terdiri dari Buah Batu Corporation, Mazda Astina Indonesia, Mazda Bogor Club, dan Volvo Club of Indonesia, yang kala itu tengah mempersiapkan diri untuk berkonvoi menuju Pondok Pesantren Persatuan Islam 112 di Jalan Pajajaran nomor 28, Warung Jambu, Bogor, untuk melaksanakan kegiatan sahur bersama dan bakti sosial. Sekitar pukul 3 pagi, kami berangkat menuju lokasi dengan berkonvoi melalui Jalan Juanda, Jalan Ahmad Yani, dan langsung menuju Warung Jambu. Setibanya di lokasi, rombongan disambut hangat oleh para pengurus dan santri Ponpes Persis 112 itu. Luas areanya memang tidak terlalu besar, jumlah santrinya pun tidak terlalu banyak. Namun menjadi keunikan tersendiri bahwa lokasi Ponpes ini berada di salah satu sudut di pusat kota Bogor, meskipun banyak yang tidak mengetahui keberadaannya. Ya, alhamdulillah kami menerima permintaan partisipasi dari kawan-kawan yang dari beberapa komunitas ini dari sampai ini. Ya, harapan kami sih mudah-mudahan ikatan silaturahmi ini tidak hanya sampai sini aja. Jadi mungkin momen Ramadan ini merupakan momen permulaan, awalan kita mengikat silaturahmi yang mudah-mudahan kedepannya juga bisa terus hubungan ini terjalin akan. Dalam acara baksos ini, empat komunitas itu memberikan sumbangan berupa sembako dan bantuan dana. Sayangnya waktu yang tersedia tidak terlalu lama, sehingga setelah acara ramah tamah dan sahur, mereka pun melakukan sholat subuh berjamaah dan menutup acara tersebut dengan melakukan foto bersama. Seperti yang disampaikan Agit, perwakilan Mazda Astina Indonesia wilayah Bogor, bakti sosial ini dilaksanakan karena masing-masing komunitas memang memiliki visi yang sama, yaitu untuk saling berbagi kebahagiaan terhadap masyarakat lain yang kurang beruntung. Di antara keempat komunitas itu, dua di antaranya terbilang masih berusia muda, khususnya di Kota Bogor, yaitu Mazda Bogor Club dan Buah Batu Corporation. Mazda Bogor Club dibentuk belum lama ini, bahkan ada beberapa anggotanya yang mengaku baru terlibat dengan komunitas otomotif. Begitu pula dengan Buah Batu Corporation, keberadaannya di Kota Bogor belum terlalu lama. Namun menjadi catatan tersendiri bahwa komunitas ini berinduk pada BBC di Kota Bandung, yang merupakan salah satu komunitas yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Keikutsertaan BBC dalam kegiatan baksos ini, menurut Ketua BBC Bogor, Diki, ialah sebagai langkah mereka dalam membentuk citra yang baik di mata masyarakat. BBC itu suatu komunitas berdiri pertama di Bandung di tahun 1956. Biasanya BBC itu terhitungnya dengan premanisme ya dulu, mah kalau di Bandung ya, di Bandung. Jadi lebih ke arah seperti itulah. Tapi semenjak kita ada dengan ketua umum yang baru, Pak Imam Hermanto, jadi merubah paradigma preman menjadi bersaharja dengan visinya sekarang, bersahabat, bermartabat, dan dengan masyarakat. Jadi sekarang melakukan kegiatan sosial. Ahujan.com untuk media kerakyatan.